Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Elvindes Kapitsa dalam program Belajar Alkitab. Shalom, selamat datang dalam program Belajar Alkitab bersama Elvindes Kapitsa. Dan buat kamu yang ingin belajar kitab suci dengan cara yang berbeda, mari bergabung di dalam grup Telegram Belajar Alkitab. Dijamin seru dan menyenangkan. Kamu bisa tanya apa saja seputar pengajaran yang diberikan. Link belajarnya ada di kolom description di bawah ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga kamu. Selamat menyaksikan. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengarang Injil Markus yaitu Yohanes Markus. Dan saya juga menjelaskan mengenai sejarah singkat dari Injil Markus. Injil Markus memang ditulis antara tahun 60 sampai dengan 70 Masehi. Bisa dikatakan Injil Markus adalah Injil tertua dari keempat Injil. Namun dalam Perjanjian Baru, Injil Markus bukanlah kitab tertua, melainkan kitab tertua adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika yang ditulis oleh Rasul Paulus kurang lebih tahun 45 sampai dengan 50 Masehi. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai Injil Markus, yaitu dimulai dari perikop yang pertama, Yohanes Pembaptis, Injil Markus, bab 1, ayat 1 sampai dengan 8. Saya menggunakan diktat dari dosen saya, Injil Markus, karangan Dr. Paskalis Edwin Inyoman Paskah. Jadi saya menggunakan diktat ini sebagai sumber saya untuk menyampaikan materi di video kali ini. Oke, saya akan menjelaskan pertama yang harus kita pelajari bersama-sama, garis besar Injil Markus. Injil Markus itu dibagi menjadi dua bagian nih teman-teman. Oke, yang pertama itu Markus 1 ayat 1 sampai dengan 13, yaitu pendahuluan tentang Yohanes dan Yesus. Ini bagian pendahuluan. Dua bagian besarnya yaitu yang berikutnya. Markus 1 ayat 14 sampai Markus 8 ayat 26. Ini bagian yang pertama. Karya penyembuhan dan pewartaan di Galilea. Nah, itu dibagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama itu Markus 1 ayat 14 sampai dengan Markus 3 ayat 6. Hari pertama di Kapernaum dan 5 adegan perdebatan. Lalu masih dalam bagian yang pertama, namun di bagian yang keduanya yaitu Markus 3 ayat 7 sampai dengan Markus 6 ayat 6. Yesus memilih 12 murid dan mengajar mereka melalui perumpamaan dan mukjizat. Ia tidak dipahami oleh kaumnya di Nazaret. Nah, lalu bagian terakhir di bagian yang pertama itu dari Markus 6 ayat 7 sampai dengan Markus 8 ayat 26. Yesus mengutus ke-12 murid, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, perdebatan, memberi makan 4.000 orang, dan tidak dimengerti oleh para muridnya. Itu bagian pertama, teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu dari bab 8 ayat 27 sampai dengan bab 16 ayat 8. Perjalanan Yesus ke Yerusalem serta pelayanan, wafat, dan kebangkitannya di Yerusalem. Dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, bab 8 ayat 27 sampai dengan bab 10 ayat 52. Perjalanan Yesus ke Yerusalem. Pengakuan Petrus, 3 pemberitahuan tentang penderitaan, kemuliaan di atas gunung, pengajaran dan perdebatan. Lalu di bab selanjutnya, yaitu bab 11 sampai dengan 16, ini adalah
pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus di Yerusalem. Dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, bab 11 ayat 1 sampai dengan bab 13 ayat 37, pelayanan Yesus di Yerusalem, Yesus dieluk-elukan, menyucikan bait Allah, berdebat dengan para pemimpin, wejangan tentang akhir zaman. Lalu bagian yang kedua, bab 14 ayat 1 sampai dengan bab 15 ayat 47. Pengurapan, perjamuan terakhir, penderitaan, penyalipan, penguburan, dan makam kosong. Lalu sebagai penutup, itu bab 16 ayat 1 sampai dengan 8a. Penutup tentang penemuan kubur kosong. Lalu juga ada tambahan yang berupa penampakan-penampakan Yesus, yaitu bab 16 ayat 8b ayat 9 sampai dengan 20 ya. Itu garis besar dari Injil Markus. Penting untuk kita pelajari karena kita akan membahas secara detail mengenai isi dari Injil Markus. Nah, sekarang di video kali ini kita akan belajar di perikop yang pertama, yaitu Yohanes Pembaptis. Saya akan bacakan perikopnya. Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membukuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, tolong dicatat, perikop yang barusan kita baca membahas dua hal utama dan dua hal yang paling penting. Markus menggambarkannya dengan begitu indah. Markus menggambarkan Yesus sebagai Kristus dan Anak Allah. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu mengenai Yesus yang adalah Kristus dan Anak Allah. Namun sebelumnya, saya akan membacakan dari diktat ini karena penting untuk saya bacakan. Pengantar Injil ini dibuka dengan kalimat, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah." Kalimat ini sangat penting karena berisi judul seluruh karya Markus. Jadi kalimat ini di ayat pertama ini sangat penting karena berisi seluruh judul seluruh karya Yesus, yang menunjukkan isi, tujuan, dan gagasan utamanya. Ya, makna kalimat inilah permulaan kabar gembira yang mengatakan bahwa Yesus yang dari Nazaret itu adalah Kristus Anak Allah. Kata pertama yaitu permulaan
menciptakan hubungan dengan awal kejadian. Kita tentu tahu kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya. Yuk kita baca bersama. Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu dalam Injil Markus bab 1 ayat 1 dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Tentu ini bukan suatu kebetulan. Markus menggambarkannya dengan sangat indah. Dikatakan bahwa kata ini bisa berarti awal atau asal. Markus menunjukkan awal dari berita baik tentang Yesus Kristus dengan menampilkan karya Yohanes Pembaptis. Itu dapat kita lihat di ayat selanjutnya, yaitu Markus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Di pihak lain, semua tulisannya menunjukkan bagaimana ia sampai pada pernyataan pewartaan asal dan dasar kabar baik. Melalui seluruh perjalanannya yang meliputi kegiatan Yesus di depan umum, sengsara dan kematian serta kebangkitan Yesus, Markus menyatakan bagaimana Kristus dan bagaimana Anak Allah itu. Jadi, tujuan Markus adalah menunjukkan asal dan dasar pewartaan, asal dan dasar kabar baik. Dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Injil dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata, eu dan angelion. Eu itu baik, angelion adalah kabar atau berita. Jadi eu angelion itu artinya kabar baik atau kabar gembira. Injil artinya kabar baik atau kabar gembira. Bisa dikatakan inilah permulaan tentang Injil Yesus Kristus Anak Allah, artinya bahwa Yesus adalah kabar gembira itu. Yesus adalah kabar baik itu. Atau yang kedua, melalui Yesus kerajaan Allah tampak. Ya, jadi menurut jemaat perdana, Yesus adalah perwujudan kerajaan Allah. Nah, itu intinya dari kata Injil versi Injil Markus. Lalu saya akan membahas mengenai Yesus yang adalah Kristus dan Yesus yang adalah Anak Allah. Sejak kalimat pertama, Markus menunjukkan satu pusat perhatiannya, ya, yakni pada pribadi Yesus. Pribadi Yesus merupakan tujuan Markus menulis Injilnya. Atau pada persoalan, siapakah Yesus? Dia pun langsung memberi jawaban yang lengkap. Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Anak Allah. Ini harap dicatat teman-teman. Di awal saya katakan dua hal utama ini yang akan saya bahas melalui video ini. Yang pertama, Yesus adalah Kristus. Yang kedua adalah Yesus Anak Allah. Yang pertama, mengenai Yesus adalah Kristus. Dikatakan, sejak awal pembaca diundang untuk percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Sebutan Kristus dan Anak Allah menunjukkan identitas Yesus sejauh mengungkapkan dan menentukan dua hubungan yang fundamental yang menjadi ciri khas Yesus. Gelar Kristus mendominasi hubungannya dengan umat Allah. Ingat, gelar Kristus mendominasi hubungannya, yaitu hubungan Tuhan Yesus dengan umatnya atau umat Allah, sedangkan Anak Allah mengualifikasikan hubungannya dengan Allah. Jadi kalau Yesus disebut Kristus, itu sebenarnya menyatakan hubungannya dengan umatnya,
dengan anak Allah, dengan umat Allah, sedangkan gelar anak Allah menghubungkan hubungan Yesus dengan Bapanya, dengan Allah. Jelas ya? Lalu yang berikutnya, gelar yang diurapi Mesias itu, ya kan? Itu sebenarnya di dalam Perjanjian Lama dikenakan pada raja bangsa Israel, teman-teman. Karena melalui pengurapan, ia diserahi tugas untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, itu bisa kita lihat di dalam 1 Samuel bab 10 ayat 1, 1 Samuel bab 16 ayat 13, 1 Raja-Raja bab 1 ayat 39, dan sebagainya. Nah, jadi Yesus mendapatkan gelar Mesias, Kristus yang diurapi, berarti dia diserahi tugas untuk menyelamatkan umatnya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Identitas Yesus sebagai Mesias atau Kristus dinyatakan sejak awal, namun tidak secara jelas. Ketika Yesus tampil di dunia ini, Mesias tetap misteri bagi para murid, tetap tersembunyi. Itulah rahasia Mesias. Identitas Yesus sebagai Mesias baru dikenali setelah kebangkitan dan gerejalah yang melahirkannya. Yesus bukan saja tidak pernah menyatakan dirinya secara jelas sebagai Mesias, melainkan juga melarang roh-roh jahat, orang yang disembuhkan, serta para murid berbicara tentang dia. Nah, seringkali kita ditanya, Yesus itu bagi orang Kristen adalah Mesias, adalah Tuhan. Tetapi tolong tunjukkan di dalam Alkitab, di dalam Injil, di manakah Yesus menyatakan dirinya Mesias, di manakah Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Nah, kali ini, melalui video ini, saya akan coba untuk menjawab dan menjelaskannya. Yesus memang tidak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa dirinya adalah Mesias, bahwa dirinya adalah Tuhan. Tadi sempat saya singgung, bahkan dia melarang roh-roh jahat, orang-orang yang disembuhkan, serta para muridnya untuk berbicara tentang dia. Nah, pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah, seakan-akan itu Yesus hendak merahasiakan identitasnya sebagai Mesias. Karena pemahaman mereka, konteksnya di zaman Yesus dulu, pemahaman para bangsa Israel itu berbeda tentang Mesias. Jadi pemahaman bangsa Israel tentang Mesias bertolak belakang dengan identitas Yesus sebagai Mesias. Sehingga Yesus tidak mau menyatakan dirinya sebagai Mesias karena pasti tidak diterima oleh bangsa Israel saat itu. Karena beda pemahamannya. Sehingga Yesus melarang para muridnya, orang-orang yang sudah disembuhkan, orang-orang yang sudah dibebaskan dari roh jahat, berbicara mengenai Yesus yang adalah Mesias itu. Petrus sendiri ketika menyebut Yesus sebagai Mesias, dalam Markus bab 8 ayat 29, silahkan nanti dicek, tampaknya belum memahami Mesias dalam arti sekarang ini. Ya, melainkan Mesias yang ikut terjun dalam urusan politik, Mesias Rajawi yang merupakan konsep populer orang Yahudi zaman itu. Nah, teman-teman, bagi orang Israel, bahkan bagi Petrus sendiri, Mesias, Sang Juru Selamat itu adalah orang yang sangat berpengaruh, orang yang mempunyai kuasa, orang yang memiliki jabatan, orang yang terjun dalam dunia politik dan sebagainya, yang bisa membebaskan mereka dari perbudakan Romawi yang saat itu memang sedang dijajah oleh bangsa Romawi, dan benar-benar melalui peperangan, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Itu yang ada di dalam benak dan pemahaman orang Israel saat itu. Dan itu sangat bertolak belakang dengan Mesias yang ingin diperkenalkan oleh Yesus. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya, kenapa Yesus melarang para murid dan yang lainnya itu
untuk berbicara tentang Dia yang adalah Mesias. Bahkan memang Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Mesias karena memang ada alasan yang sudah saya jelaskan barusan ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menjelaskan kepada para murid secara khusus siapa Mesias dengan memberi sebutan mesianik lain. Seperti, ada sebutannya teman-teman, anak manusia, dan mengaitkannya dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan yang dinubuatkannya sebanyak 3 kali. Namun, para murid masih mengalami kesulitan dalam memahaminya. Nah kan, Yesus sudah menggunakan sebutan mesianik yang lain, seperti anak manusia. Tetapi bagi para murid, itu sangat sulit dipahami. Pada penutup Injil Markus, yaitu bab 16 ayat 8, disebutkan para wanita ketakutan ketika mendengar berita tentang kebangkitan. Nah, cara-cara seperti itu rupanya dipakai oleh Markus untuk menyampaikan pandangan kristologinya. Yesus adalah Mesias, namun bukan Mesias dalam pengertian tradisional. Nah, ini tolong digarisbawahi teman-teman. Dalam tradisi mesianik Yahudi, Yesus bukan raja yang berkuasa atas Israel, yang mengangkat senjata untuk meraih kebebasan. Yesus tidak pernah mengambil jalan untuk mengangkat senjata meraih kekuasaan. Tidak pernah. Melainkan Mesias yang menderita dan mati di salib, yang merupakan bagian dari rencana Allah. Orang Yahudi menolak ini. Dan Markus ingin jemaat Kristen, yaitu saya dan teman-teman, mempertahankan imannya, percaya bahwa Yesus yang tersalib itu sungguh-sungguh Mesias yang diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, jadi Markus begitu indah menggambarkan makna kristologinya dengan menyatakan Yesus adalah Mesias yang mengambil cara sangat hina, sangat rendah, yaitu wafat di atas kayu salib. Ya, ini semua merobohkan doktrin pemahaman bagi para bangsa Israel saat itu. Tetapi inilah iman yang sejati. Yesus yang adalah Mesias mengambil rupa seorang manusia yang rela wafat di atas kayu salib. Kita yang adalah murid-murid Yesus harus percaya dengan iman. Lalu yang berikutnya, Yesus adalah anak Allah. Bagian pertama Injil Markus diakhiri dengan pengakuan Petrus bahwa Yesus itu Mesias. Bagian kedua Injil ini diakhiri dengan pengakuan kepala pasukan bahwa Yesus adalah anak Allah. Keren ya Markus. Jadi bagian pertama Injil Markus, tadi saya sudah sebutkan di awal, itu diakhiri dengan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Markus bab 8 ayat 29 sampai dengan 31, itu bagian pertama. Bagian yang kedua dari Injil Markus diakhiri dengan pengakuan kepala pasukan bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu Markus bab 15 ayat 39. Gelar anak Allah mengungkapkan hubungan kesamaan dan keintiman Yesus dengan Allah. Semua yang datang sebelum Yesus adalah hamba Allah. Tolong digarisbawahi ini. Semua yang datang sebelum Yesus adalah hamba Allah. Namun Yesus adalah yang diutus terakhir oleh Allah, yang dikasihi Allah, yakni anak Allah. Berdasarkan Ibrani bab 1 ayat 1 dan 2. Allah menyatakan Dia sebagai anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, Markus 1 ayat 11 dan Markus 9 ayat 7.
Yesus itu anak Allah dalam ketaatannya kepada Allah, dalam sengsara dan kematiannya. Gelar ini bukanlah sebuah teori atau hipotesa, melainkan suatu penetapan, suatu fakta dan penetapan nilai sebagai Injil, kabar baik, bahkan berita baik yang sesungguhnya. Tolong dicatat teman-teman, bahkan berita baik yang sesungguhnya. Hanya dalam Markus bab 1 ayat 1, kata Injil memakai kata sandang tertentu. Ditekankan bahwa berita tentang Yesus ini benar-benar memiliki arti yang amat positif dan menjadi sebab utama kegembiraan yang tidak bisa dikalahkan. Allah setia kepada janjinya dan ia ingat akan umatnya, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk merealisasikan keselamatan umatnya melalui putranya. Oleh karena itu, kehadiran Yesus menjadi ungkapan paling tinggi dan paling terjamin dari kesetiaan dan belas kasih Allah, dan menjadi dasar yang paling kuat dari kegembiraan yang tak berkesudahan. Yesus sebagai Kristus dan Anak Allah adalah sebab utama kegembiraan ini. Jadi teman-teman, kesimpulan dari perikop Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8 ini adalah Yohanes Markus memulai Injilnya dengan memperkenalkan Injil, yaitu kabar baik, kabar gembira melalui Yesus Kristus yang adalah Mesias dan Anak Allah. Yesus yang adalah Kristus yang diurapi dan Anak Allah. Dan dua hal ini adalah dasar yang paling kuat, dasar dan sumber kegembiraan kita. Jadi kita sebagai orang Kristen yang sungguh percaya dan mengimani Yesus yang adalah Juru Selamat, yang adalah Kristus, yang adalah Mesias, dan Yesus yang adalah Anak Allah, kita pasti mendapatkan kegembiraan dan sukacita yang sejati. Ini pesan yang begitu kuat, ini pesan yang begitu luar biasa. Dan saya berharap agar teman-teman yang melihat video ini sungguh mengalami joy, sukacita, kegembiraan itu bersama dengan umat Kristiani yang lainnya. Percayalah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati, dan kita berjumpa dalam video-video yang berikutnya. See you, God bless you.